bicara? Ya, silakan Ruben dulu dong. Oh, buat Ruben. Buat dia. Iya. Pertama, plagiat. Hah, plagiat? Kok diamin? Ya iyalah, mukanya aja dimirip-miripin sama artis yang udah terkenal. Siapa? Donna Agnesia. Oh iya, mirip. Halo, beda kali. Dia mau nyamain-nyamain Donna Agnesia. Emang cantikan siap? Mana? Ya cantikan di Donna lah. Dia Mas Arwenda. Iya. Yeah. Iya loh. Arwenda. Oke, kata yang kedua. Yang kedua musiman. Kok musiman sih, emang buah? Dulu rambutnya keriting, sekarang udah enggak lagi. Berubah-berubah. Ya rambut kan ngikutin zaman emang. Iya, tapi kalau sebagai artis enggak usah nyantek-nyantek orang lain, beda-beda dong. Gitu dong, kalau buat aku dua kata untuk Alexa itu, yang pertama dia bertalenta. Boleh dijelasin talentanya, Rafi? Aku kan ngefans. Dan yang kedua, nih contoh ya, dia bertalenta. Dia tuh bisa nge-host, bisa main film, okay, bisa nyanyi, bisa jadi model. Iya. Ruben kan beda jadi modelnya. Iya. Model di Ragunan ya. Bentar. Lo bilang dia nge-host, dia bisa nyanyi. Mana sekarang aja dia gak nyanyi lagi, gak ada lagunya. Mana? Sabarlah. Ntar keluar. Mana sekarang? Sabarlah. Dulu kan dia di Ahmad Dhani, sekarang kan enggak ya. Nanti dia, kamu keluarin yang lagu yang baru kan? Iya. Nanti keluarnya bareng sama aku ya. Iya. Oh, keluarnya berdua ya, bareng. Enggak, kamu keluar album, aku juga keluar album film aku nanti. Oh. Yang aku kita bareng. Saja, Rafi. Oke, kata yang kedua. Rafi Ahmad. Badai. Kok badai? Emang hujan? Cantiknya badai. Suaranya badai. Kalau ngelihat dia, sekencang angin badai apapun tidak bisa melunturkan kecantikannya. Kalau aku jadi pacarnya Jessica kan aku berarti ikut. Enggak, beda. Dicomel sama dicomberan, beda. Beda. Jadi aku boleh ikut. Enggak. Ah, lagian ngapain ngomong-ngomongin orang enggak jelas. Eh, ngomongin orang, dicomelin doang. Lagian lu ngapain sih kecengkelan sama Alexa? Hah? Mumpung lagi enggak ada si Mustafa ya. Kenapa sih? Kemarin Amel Alfi, ini Alexa. Tapi sedikit fakta buat Alexa Ki, silakan kembali duduk lagi. Kita pengen tahu kan nama aslinya Alexa Ki. Nama aslinya adalah, ntar koreksi kalau aku salah ya. Kan bisa nggak bule, harusnya bisa dong. Oke. Okay. Kioma Alexa Dewanti Deres. Kita lihat ini dia foto jadulnya. Silakan. Nah ini waktu Alexa Ki nyanyi yang itu ya. Ah, gimana lagunya Alexa? Gimana lagunya? Jatuh cinta. Jatuhnya aku rindu kepadamu. Aku juga rindu. Terus? Iya. Iya itu enak lagunya nih. Enak ya, kontra gimana? Biasa aja. Gak ada yang gimana ya, dari lagunya aja udah gak ada sesuatu yang menarik. Daripada him-him hura-hura. Beda kalau gue sih, kalau penyanyi laku biasa. Gue mah penyanyi gak laku mah itu gak biasa. Oh ya? Coba dong nyanyi dikit. Tuh ditantang. Hei, lu tanya maju, lu datang. Maju, nyanyi maju. Dong dikit. Lu kalau nyebelin melulu ya, daripada gue, dia aja bisa gebukin lu loh, lihat badannya segede gitu nih. Gue aja kalah berada. Oke, kita langsung aja kalau kita bahas Alexa Ki dari Alfika yang pertama. Ini dia, silakan Alexa Ki. Alexa Ki, aku berpose di atas ranjang.
setuju. Kok setuju sih? Karena wanita itu terlihat cantik setiap dia baru bangun tidur. Dia berarti cantiknya alami. Tapi soalnya cewek cantik alami baru bangun dari tidur. Pantesan dia jarang pulang. Sebenarnya foto di ranjang itu kan nggak selalu harus negatif. Iya. Jadi ini foto di ranjang yang positif ya? Tapi emang nggak ada pantai. Aku juga foto di gunung atau di mana juga bagus. Kenapa mesti foto di ranjang? Aneh banget deh. Ya nggak apa-apa. Hey, kalau dia foto di ranjang bagus. Kalau lu mah ranjang reot judulnya lu tahu. Cuma cari sensasi aja kali. Halo. Kalau kalian pengin lihat pose yang lebih menantang, aku bisa loh. Boleh, boleh. Iya. Hei. Jatuhnya kayak gitu bukan seksi sih, kayak dukung. Kalau Alexa foto gitu kan menantang banget. Yeah. Kalau dia gaya begitu menantang maut. Jadi tadi kurang menantang. Kurang. Dia tuh tadi begitu tuh biar ditonton suaminya, biar pulang. Oke, langsung lanjut kita ke artikel yang kedua untuk Alexa Inki. Ini dia. Dianggap Alexa Ki paling seksi. Emang Alexa menurut kamu bagian tubuh kamu yang mana yang paling seksi? Bibir sama... Mana bibir? Coba ya? Bibirnya. Mana? Aku coba. Lihat. Mohon maaf. Lu jangan lihat deket-deket bibir Alexa, ntar lu gak bisa lewat Depok lagi. Karena coba kaki dong lihat, kasih lihat kakinya yang kamu. Karena senin. Kaki aku panjang. Wow. Coba coba. Kakinya panjang kan. Badanku dulu tak begini. Ku minta ku besar tambah tinggi, tapi tak mungkin aku sudah takdir. Bibir dan kaki, sekarang kita minta Alexa untuk foto dengan gaya bibir dan kaki pose yang paling seksi. 1, 2, 3, kamera standby. Kameranya mana ya? Yang tengah, ya itu dia. Bibir dulu. Gini, maksud aku, sorry ya, maaf. Ini gini, gini. Nah ini gini nih, jadi kamu berasa banget ini tuh begini. Begini. Keluarin gini.